Siap, Brak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di pelajaran olahraga. Ada yang kangen ya sama Bapak? Wah, banyak sekali. Memang pelajaran olahraga adalah pelajaran yang ditunggu-tunggu. Bagus sekali. Ya, sebelum kita awali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Doa selesai. Kita absen dulu. Ahmad, Aijo, Abang, Suto, Wijoyo. Ya, masuk semua. Alhamdulillah. Ini siapa yang gak masuk? Sudah dia ada katanya. Oh ya, semoga cepat sembuh. Ya, pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan kembali belajar mengenai pencak silat. Yang sudah tahu pencak silat itu apa? Pencak silat itu adalah seni bela diri asli Indonesia. Jadi turun-temurun dari nenek moyang kita sudah ada namanya pencak silat. Lantas tugas kita apa? Tugas kita adalah menjaga agar pencak silat di Indonesia tidak punah atau bahkan sampai diklaim atau diambil kepemilikan oleh negara lain. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kuda-kuda atau sikap pasang. Dalam pencak silat namanya sikap pasang. Nah, untuk saat ini Bapak akan menunjukkan kalian sebuah video. Silahkan nanti kalian tonton, simak baik-baik apa yang ada di video tersebut. Ini berkaitan tentang sikap pasang. Ya, ini Bapak kasih videonya. Nah, silahkan tonton sama-sama, dilihat, diperhatikan apa, bagaimana cara melakukannya, bagaimana posisi kakinya, bagaimana posisi tangannya, silahkan dilihat. Nah, cukup, itu tadi videonya. Nah, sekarang Bapak tanya kepada kalian semua, setelah melihat video tadi, apa yang bisa kalian dapat? Ahmad, bagaimana posisi kakinya tadi? Ya, kakinya boleh kanan boleh kiri, tergantung ucapan dari yang nyuruh. Kalau yang nyuruh kanan, ya kakinya harus kanan, yang di depan ataupun sebaliknya. Terus Bambang, posisi tangannya gimana? Ya, bagus ya, posisi tangannya seperti itu. Lanjut, setelah ini Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk itu, bahkan di dalam kelompok tersebut nanti Bapak kasih tugas untuk kalian mencari tahu bagaimana cara melakukan sikap pasang satu atau kuda-kuda. Seperti itu. Nanti hasilnya satu kelompok maju untuk presentasi berkaitan tentang bagaimana hasilnya tadi setelah diskusi, bagaimana cara melakukannya, bagaimana posisi kakinya, bagaimana posisi tangannya, sehingga kalian dapat paham mengenai apa itu pencak silat. Ya, lanjut. Setelah ini silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Paham semua? Paham, bagus. Ya, silakan isu kelompoknya. Nah, sambil menunggu. Nah, gimana bawah ini sudah ada gambaran? Oh, bagus, sudah ada gambaran, bagus. Jadi, bagus sih kakinya harus segaris, kalau bisa segaris, tangannya juga ikut. Karena apa, tangannya itu berfungsi untuk tangkisan, untuk serangan. Nah, ini kelompok ini sudah bisa, oke, sudah bisa semua. Dan ini juga sudah bisa kayaknya. Nah, setelah itu sudah bisa semua ya. Nah, setelah ini silahkan yang lain mundur. Kita akan melihat kelompok, buat kelompok untuk tampil menampilkan apa yang sudah jadi diskusi tadi. Mulai dari kelompoknya Amir, Bambang, dan Ahmad. Nanti kelompoknya Amir dulu, silahkan masuk. Nah, bagus ini. Oh ya, nanti salah satu mimpin ya.
mimpin buat anunya apa memberi aba-aba. Ini bagus. Sip. Tanya kartunya juga sudah bagus. Ya. Boleh tepuk tangan untuk kelompoknya Amir. Sekarang kelompoknya Bambang. Silakan kelompoknya Bambang. Ju. Ya, pimpin satu-satu. Monggo. Bagus. Kakinya sudah bagus ini. Tangannya saja, tangannya kurang naik karena tangannya kalau terlalu bawah gimana? Nanti ada serangan pukulan atas, bisa nangis. Nah, harusnya lebih atas lagi biar atas kena bawah juga terjangkau. Seperti itu. Ulangi. Nah, bagus. Sudah bagus semua. Ya, silahkan kembali. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompoknya Bambang. Selanjutnya kelompoknya Pak Ijo. Sini, masuk. Nah, bagus. Bagus. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Pak Ijo. Ya, dari tiga kelompok tadi, semua sudah melakukan dengan bagus sekali. Sudah sesuai dengan apa yang ada di video. Sudah sesuai dengan apa yang menjadi instruksi Bapak tadi. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa mempelajarinya di rumah, bisa melakukannya di rumah sendiri atau sama orang tua mungkin. Nanti bisa dilatih lagi untuk mengembangkan potensi kalian. Mungkin di sini ada yang mau jadi atlet pencaksilat gitu kan? Bisa. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila Bapak dalam menyampaikan materinya terlalu cepat atau banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.